aku kalau dapat dia aku bakar dia hidup. Ni macam ni macam seorang yang bila ahli motivasi gunakan muzik, latar belakang muzik, kemudian cerita ayah, ibu, tutup mata, sebut ayah, sebut ibu, nangis, dia tak ubah perangai kita. Apakah belum sampai masa ini bagi orang beriman untuk hatinya tunduk kepada Allah dan berpegang pada kebenaran dapat. Kemudian Al-Imam Asy'arani ditutup dengan perkataan yang cukup baik. Dia ketahuilah, siapa yang mengaku soleh tapi belum menitiskan air mata bila mendengar ayat Allah, maka dia bohong. Tuan-tuan, bila turunnya surah Al-Hadid ayat ke-16, alam ya'minil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Sahabat Rasulullah kata, Abdullah bin Mas'ud, ayat ni turun 4 tahun lepas kami masuk Islam. 4 tahun. Maksudnya kami sudah dididik, ditarbiah, dan nasi awal dah kuat, tapi Allah masih tegur kami. Apakah belum sampai masa ini bagi orang beriman untuk hatinya tunduk kepada Allah dan berpegang pada kebenaran? Dapat tahu mereka beriman dan mereka dah buktikan pengorbanan, Allah masih tanya. Tuan-tuan, betapa tuntutan untuk membuktikan, untuk melembutkan hati, satu tuntutan besar. Dapat tahu sahabat masuk Islam bukan baru, lama lah ni dengan didikan direct Nabi SAW. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud, ayat itu 4 tahun lepas kami masuk Islam, tapi tuntutan ini masih disebut oleh Allah. Maka demikian, orang mendengar ayat Allah, dia akan menangis cepat. Sebab tu ada seorang sahabat, bila dia dengar surah Rum, bila dia dengar satu ayat Al-Quran, am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka, an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat, adakah orang-orang yang buat kejahatan menyangka kami akan jadikan mereka sama dengan orang beriman dan beramal soleh? Tak sama. Ayat ini cukup menggegarkan hati para sahabat ni, takut. Ya, mereka dah sahabat, tapi setiap kesalahan lampau atau kesalahan yang baru mereka buat, mereka bimbang mereka terkeluar dari senarai orang beriman dan beramal soleh. Makanya mereka menangis, takut. Sebab itu orang-orang yang benar soleh, ayat-ayat Al-Quran dipaham. Dan lagi kita tak faham Al-Quran, kita dengan soleh jauh. Faham? Sebab itu usaha kita yang berterusan dan tak akan berhenti sampai jumpa Allah, memahami ayat Allah, baca tafsir, dengar tafsir, lihat kupasan, feelingkan ayat-ayat tersebut. Kalau hari ini tuan-tuan baca Quran masih belum menangis, belum soleh, ini ayat Allah. Ayat Allah yang kesan terbesar buat orang menangis, bukan kerana latar belakang muzik. Ada orang menangis kerana latar belakang muzik, tuan-tuan nangis, atau sentimen ibu bapa, sentimen ayah, atau sentimen kebaikan. Tak, tuan-tuan, sebenar yang paling besar induk tangisan ayat Allah, itu mukjizat. Tapi yang tusak macam mana, itu tak akan ubah awak. Seorang tengok video viral sampai dia nangis, tak ubah awak ni. Ni macam seorang yang bila ahli motivasi gunakan muzik, latar belakang muzik, kemudian cerita ayah, ibu, tutup mata, sebut ayah, sebut ibu, nangis, dia tak ubah perangai kita. Dia tak akan jadikan kita terus berbakti pada masa sama. Masa tu dia rasa, lepas tu habis. Macam kita lah dengar takbir raya, dengan sentimen takbir yang kita nangis, nak mau pergi ke kubur, setahun sekali tu. Dia tak benar-benar membentuk kita. Yang sebenar-benar membentuk kita, tangisan yang datang daripada ayat Al-Quran. Ini mukjizat. Sebab itu siapa yang menangis kerana mendengar ayat Al-Quran, kita tahu dia lakukan transformasi 360 darjah. Dia memang dapat yang fully. Tapi kalau dapat yang lain-lain, saya kata dia dapat sebahagian, dia belum dapat sebahagian yang lain. Dia mungkin simpati pada OKU, simpati pada ibu ayah, simpati pada sekian, dia tak dapat keseluruhan watak dia dengan manusia. Akhirnya kami simpati pada OKU, dia pun belasah orang yang belasah OKU sampai mati. Ya, jiwa kelas. Moksia orang OKU, siapa lah buat macam ni. Contoh, kita tengok dalam video, orang pulah kepala kucing, kemudian semelih, kemudian buang. Dia ada sentimen sedih, kucing cam-comel tu, baka Britain tu, maha, tinggal dia boleh semelih, kita punya marah. Aku kalau jumpa orang yang aku semelih ni, tengok hati dia keras. Dia ingat hati dia lembut kerana menyayangi kucing, hati jauh lebih keras kerana nak sembelih manusia. Sejak bila secara hukum seorang dibunuh kerana bunuh binatang?
Itu kesan orang menangis bukan kerana wahyu. Kita tengok dalam video dia orang bakar anjing dia duduk bocak ni kata gitu. Habis jalan, aku kalau dapat dia aku bakar dia duduk. Oi, kamu lagi kejam, dia bakar anjing kamu bakar orang. Tentang tangisan tu yang datang daripada sentimen, dia menjadikan kita makin kejam rupanya. Tindakan walhal bila kita menangis kerana wahyu Allah, bagaimana kita bertindak betul. Itu hati-hati orang menangkan sentimen baik. Saya kata dia tak akan baik. Dia mungkin jadi lebih kejam pada orang tu, lebih teruk pada orang tu.